بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin wa qad yusallil adhanu li ghairi salati kama fi uzunil mahmumi wal masru'i wal ghadbani wakat insana dan sungguh dan kadang disunahkan akan azan li ghairi salati bagi selain salat kama fi uzunil makmumi sebagaimana pada telinga orang yang sedang bersedih hati. Jadi kalau orang ada yang lagi sedih hatinya, dirundung duka, ya, azanin telinganya. Insyaallah kesedihannya hilang. Wal masru'i dan orang yang kemasukan jin, ketempelan, bahasa kita begitu ya, kemasukan jin. Wal ghadbani dan orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah dan dia minta diazanin, minta diatasin marahnya, bisa kita azanin. Tapi kalau dia lagi marah, dia enggak mau diazanin, dia marah. Ya, kalau dia minta solusinya bagaimana, saya ini mau marah-marah mulu nih, ya Allah, tolong azanin saya biar saya enggak marah. Subhanallah. Ya. Ini adalah orang yang baik, sadar. Wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin wa indal hariki wa inda tagawutil ghailani ay tamarrudil jinni wa huwal ifaqatu fi uzunail mauludi wa khalfal musafiri wa man sa'a dan orang yang buruk khuluquhu akhlaknya. Jadi pada telinga orang yang buruk akhlaknya, min insanin daripada manusia. Jadi ada ni orang ni akhlaknya jelek banget, diazanin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lempengan telinganya. Aw bahimatin atau binatang yang buruk akhlaknya. Ya, umpama dia masih binal. Ya, kuda binal masih baru dari sembahwa, umpama masih binal. Azanin telinganya. Telinga kanannya azanin. Insyaallah entar itu akan ya, sedikit demi sedikit akan reda ya, binalnya ya. Jinak lama-lama sambil dilatih ya. Wa indal hariki dan ketika kebakaran, lagi kebakaran hebat, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pernah saya lakukan ketika itu waktu masih saya tinggal di mertua ya, ada tempat encing kebakaran. Azan, 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 azan. Saya azan.
Tuhan kasih, Allah kasih, alhamdulillah, enggak lama dari azan langsung reda. Itu nyata banget itu ya, nyata banget. Kebakaran subuh-subuh. Alhamdulillah enggak kemana-mana apinya, cuma situ doang udah. Wa inda tagawulil ghailani ay tamarrudil jinni, dan ketika durhaka jin. Iya. Wa huwa ya wal iqamatu fi udhunail mauludi, dan dia itu azan dan qomat pada dua telinga anak yang baru lahir. Ya. Telinga kanannya, ya, telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Ya, dikatakan inna man fa'ala bihi zalika lam tadurrahu ummu sibyan. Siapa saja yang melakukan itu, maka ummu sibyan tidak akan mengganggu dia. Ummu sibyan itu siapa? Jin yang mengikuti. Ummu sibyan, ibu anaknya. Jadi dialah at-tabi'atu minal jinni, jin yang selalu ngikutin. Bahasa apa orang-orang ini namanya qorin, jin qorin. Ya. Insyaallah ketika dia azanin maka dia tidak akan ya mengganggu. Ada tetap tapi tidak mengganggu. Ya. Hikmahnya pula biar anak itu baru lahir ke muka bumi, dia baru hadir di bumi ini, kata yang pertama, kalimat pertama yang dia dengar adalah kalimat Allah. Ya, dan syaratnya, ya, syaratnya yang azan laki-laki, jangan perempuan ya. Laki-laki muslim, jangan orang kafir, jangan. Jadi muslim, laki-laki muslim. Dan anak ini adalah anak seorang muslim, bukan anak orang kafir. Ya. Kenapa begitu? Karena azan di antara hukum-hukum dunia, ya, di antara hukum-hukum dunia, jadi hukum, ya. Jadi kalau begitu apa? Anak-anaknya itu, ya, diperlakukan seperti perlakuan bapaknya. Sekalipun tuh anak lahir dalam keadaan fitrah. Jadi diperlakukan pada hukum bapaknya, seperti hukum bapaknya yaitu muslim. Wa khalfal musafiri, dan datangnya orang musafir, baru pulang dari mana-mana, baru pulang mukim umpama, baru pulang mukim dari ya, dari Yordan, baru pulang mukim dari mana ya, dari Mesir, baru pulang mukim dari Saudi, baru pulang mukim dari ya Kulon, dari Sunda ini ya. Baru sampai ya azan. Yusannu alal kifayati, disunahkan azan atas kifayah. Jadi wa yasulu bi fi'lil ba'di adzanan wa iqamatin. Jadi kalau sunnah kifayah berarti yang
lain enggak azan sah-sah saja. Ya, apa? Cukup. Yang lain enggak azan, sebagian saja yang azan cukup. Wa yasulu dan hasil bi fi'lil ba'di dengan sebagian yang berbuat sebagian ya, dengan melakukan sebagian adzanun oleh adzan wa iqamatun dan qomat. Ya. Satu aja yang azan sah-sah aja. Bagaimana kalau azan sekali dua orang? Boleh. Azan maghrib dua orang. Allah, tiga orang. Allah, boleh enggak? Boleh. Ya. Li khabari sahihaini karena ada khabar sahihain hadis sahihain Bukhari Muslim idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum idza hadaratis salatu apabila telah hadir waktu salat falyu'adzin maka hendaklah azan lakum untuk kamu banyak orang ahadukum oleh salah seorang di antara kamu satu aja azan. Jangan sampai enggak sama sekali. Lebih dari satu boleh. Lidzakarin, ya azan, ya bagi orang laki-laki. Walau sobian sekalipun yang azan sobian masih kecil. Berarti kalau dikatakan sobian belum, ya balik, tapi udah tamis, ya. Tapi udah tamis nih kalau di sini maksudnya. Kalau belum tamis enggak ya enggak sah kalau belum tamis. Ini dia udah tamis. Ukurannya tamis itu 7 tahun. Jadi kalau enggak tamis belum bisa. Ini ada artinya belum dianggap. Boleh-boleh aja orang belajar. Tapi kalau untuk penganggapan dalam hukum belum bisa. Kalau ya tamis ya seperti kalau si anak saya si Hakam itu udah tamis ya. Udah masuk 7 tahun, mau masuk 7 tahun, 6 tahun mau 7 tahun. Jadi kalau yang Auza'i belum bisa ya, masih kecil ya. Anak saya yang Auza'i masih 4 tahun, dia belum tamis. Andai kata dia azan untuk sholat itu enggak dianggap. Ulang-ulang yang ganti yang lain, begitu maksudnya. Yeah. Jadi kalau belum tamis dia azan dalam ranah hukum dia enggak dianggap. Ganti yang lain, ulang lagi. Kalau si Hakam udah bisa, kenapa udah tamis? Kalau kamu semuanya sah, udah bisa semua. Udah kenapa? Iya. Mungkin tamisnya udah balik. Wa munfaridan wa in sami'a adzanan min ghairihi alal mu'tamadi walau ya munfaridan gitu walau munfaridan sekalipun sendiri sah ya, makanya tadi kalau berdua bagaimana sekali dua duet ya boleh sah saja asal jangan belagu-belagu aja gitu ya jangan main-main ya, jangan main-main kalau main-main itu bisa merusak. Wa in sami'a adzanan sekalipun ia telah mendengar azan sekalipun dia dengar azan min ghairi daripada orang lain alal mu'tamadi menurut kaul yang mu'tamad berarti yang lain bertentangan nih khilafan lain halnya lima fi syar'i muslimin bagi apa yang keterangan ada di dalam syarah muslim ya. Kalau ini yang di sini ya sekalipun sendiri ya, sekalipun ia telah dengar azan daripada orang lain, dia tetap. Ya. Kalau dalam syarat Muslim, enggak apa-apa. Ya.
Kalau dari orang lain dia dengar. Nah, kita azan aja lagi. Ya, walaupun di sono kedengeran pada azan, kita tetap sunnah azan lagi. Na'am, ya in sami'a adzan al-jama'ati wa arada salata ma'ahum lam yusanna lahu 'alal awjahi. Na'am, ya in sami'a, jika ia dengar adzan al-jama'ati, akan adzan jamaah, wa arada salata, dan ia ingin akan salat ma'ahum bersama mereka, lam yusanna, maka tidak disunahkan lahu bagi orang itu al aujahi, atas kaul yang lebih kuat, ya, atas kaul aujah, ya. Kaul yang lebih kuat mengatakan ya dia enggak usah azan lagi gitu, karena dia pengen salat pada jamaah itu, ya. Limaktubatin, bagi salat yang difardukan. Nah, jadi salatnya salat perdu, walau fa'itatan, sekalipun salat qada. Ya, kita punya salat qada itu sunah azan juga. Semalam salat isya kelupaan umpama, orang ngajinya umpama itu acaranya dari maghrib sampai malam, pulang-pulang capek kelupaan tiduran. Ya, siang baru sadar. Oh, semalam belum sembahyang isya, belum sembahyang isya. Dia sembahyang isya sunnah azan dulu, walaupun sholat qada. Paginya dia qada umpama atau siangnya. Walau fa'itatan, sekalipun sholat qada, walau fa'itatan, tuna ghairi, tidak lainnya, tidak selain sholat yang difardukan. Kasunannya seperti sunnah-sunnah, ya enggak. Ya, enggak disunahkan untuk azan. Wa salatil janazati, dan salat jenazah enggak disunahkan azan. Wal manzurati, dan salat yang dinazarkan, kan wajib tuh. Ya, nazar. Dia enggak disunahkan azan. Walau iktasara ala ahadihima linakwi dikin diki waktin fal adzanu aula bihi. Ya. Dan jikalau terbatas, ya, ala ahadihima, atas salah satu keduanya, linahwi diki waktin, bagi seumpama piciknya sempit waktu, fal adzanu aula bihi, maka azan lebih utama dengannya. Kalau kita kebalik, ya, komatanya dah, nah ini udah waktunya dari mana, dan bukan komatanya, azan, ya. Jadi kalau terbatas ia atas salah satu keduanya, azan atau komat, mana yang dipilih? Azan. Tapi kita kebanyakan qomat, ya. Ya, lebih cepat kan. Jadi andai kata yang dipilih adalah qomat, bukan azan. Ya. Kan begitu, ya. Biasanya kita qomat. Qomat aja dah. Harusnya azan aja. Kalau kita mau pilih antara itu. Wa yusannu adzanani lisubhin, dan disunahkan akan dua azan bagi salat subuh. Wa idun qoblal fajri, satu sebelum fajar. Wa akharu ba'dahu, dan yang lain setelah fajar. Nah, ada dua tuh. Disunahkan azan subuh. Satu sebelum fajar, satu lagi setelah fajar. Ya, satu sebelum fajar. Fajar apa? Fajar kadzib. Ya, fajar kadzib azan. Ya. Timbul fajar kadzib, ya. Kalau sekarang, kalau subuh kan sekarang 4:30 lewat dikit, ya. Umpama azan, ya, jam berapa? Fajar kadzib. Ya, sebelum itu pada waktu fajar kadzib. Ini sebelum fajar shodiq. Ya, fajar shodiq itu adalah waktu subuh sebelum fajar kadzib. Sebelum fajar shodiq, fajar kadzib. Nah, di fajar kadzib dia sunnah azan.
umpama azan jam berapa? Jam ya, 3 lah gitu ya, jam 3 kira-kira gitu ya, kira-kira jam 3 ya. Atau 3:30. Nah, karena sekarang kan subuhnya fajar shodiqnya jam 4:30 lewat. Azan. Biar orang bangun gitu ya. Fa iniktasara fal aula ba'dahu. Maka jika ia membatasi diri, maka yang lebih utama yang setelahnya, setelah fajar ya, setelah fajar kadzib berarti fajar shodiq ya, kalau dipilih. Umpama enggak enak, malu gitu ya. Ya udah kalau begitu yang azannya sunnah fajar shodiq aja dah yang mau sembahyang. Wa azanani lil jumu'ati, dan dua azan sunat, dua azan bagi Jumat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibi mimbar. Satu daripada keduanya setelah naiknya khatib ke mimbar. Setelah naik khatib ke mimbar. Naik khatib ke mimbar azan. Wal akharu alladhi qablahu, dan yang lain yang setelahnya. Ya, yang sebelumnya. Ya. Azan. Ya. Ya, sebelum naik ya khatib ke mimbar kan azan dulu tuh. Pas khatib naik ke mimbar azan lagi dua kali. Ya. Ada orang bilang bid'ah. Wah, bid'ah. Kalau dibilang bid'ah, Sayyidina Utsman ikut bid'ah. Neraka mati ya. Ini yang bilang bid'ah nanti kebalik ya. Dia ya. Yang bilang bid'ah masuk neraka nanti kebalik. Yang masuk neraka bukan yang dibilang bid'ah. Dia yang bisa masuk neraka. Sembarangan bicara. Kita di dalam hukum jangan sembarangan bicara. Ya. Kita boleh berbeda pendapat, ya, tapi jangan cepat-cepat memvonis orang masuk neraka. Ya. Takut-takut ntar kebalik. Kita yang masuk neraka. Jangan sampai begitu. Innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu, dan hanya sana yang membuat, yang melakukan itu ya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi yang melakukan itu Sayyidina Utsman. Lamma kasura nasu, tatkala banyak oleh orang-orang. Fastihbabu indal hajati, maka kesunahannya ketika hajat. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi, seperti bahwa terhenti oleh hadirnya mereka atasnya, atas azan. Wa illa, dan jikalau enggak, lakana al-iqtisaru 'alal ittiba'i afdal. Dan jikalau enggak terhentinya mereka itu atas azan, niscaya adalah iktisaru terbatas ala itibai, atas itiba mengikut itu afdal, lebih afdal. Berarti lebih afdal kalau memang tidak terhenti mereka atas azan. Yang lebih afdal satu doang azannya. Al itiba'ur rasul, mengikut kepada rasul. Ya. Ini dikatakan ya ka'an, seperti tawakkaf, seperti bahwa, berarti ilatnya bukan ini aja. Pahamin? Ka'an tawakkafa uduruhum alaih, seperti bahwa terhenti oleh hadirnya mereka atas azan. Seperti bahwa, jadi ilatnya nih, ini contoh, seperti, berarti ada hal-hal yang lain. Jadi ilatnya berarti bukan ini aja. Untuk azan dua kali. Ya, untuk azan dua kali. Jadi dulu tuh begitu. Ya. Hemat saya, apalagi di zaman sekarang.
kira-kira kebiasaan, kira-kira orang sekarang sama orang dulu mana bagusan? Orang dulu. Sekarang makin. Abdul Qurun Korni Sumayarun Sumayarun. Jadi kalau begitu tetap azan dua kali. Tetap azan dua kali. Buktinya di Madinah berapa azannya? Iya. Di Mekah berapa azannya? Tetap itu dua kali. Enggak dirubah. Walaupun di sini banyak speaker, sekalipun, ya. Dan juga ditambah lagi syiar agama semakin baik. Andai kata orang pengen azannya satu, boleh apa enggak? Boleh aja silakan. Jangan kita berantem gara-gara azan satu dua, saling hormat menghormati. Kita azannya dua, jangan dirubah-rubah. Saudara kita azannya satu, ya biarin memang begitu, dia ikut itibau Rasulullah. Yang dua jangan mencela yang satu jangan mencela yang dua. Kecuali kagak azan, nah itu yang jelek. Ya. Azan dua-duanya saling hormat menghormati. Coba kalau kita saling hormat menghormati, hati tenang nggak? Tenang. Coba kalau kita berantem, main bener-beneran, hati kita tenang nggak? Nggak tenang. Biar dia begitu, diharim begitu. Wallahu a'lam bishawab.